tetapi ajar kami mengikuti Engkau Tuhan yang Tuhan mau. Nyatakan kehendak-Mu pagi hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah
kepada kami Tuhan seturut perkataan-Mu. Kami hamba-Mu, kami mau mengikuti hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Yes. Ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, wahai Juru Selamat-Ku. Nyatakan, oh, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami mau berbuat lebih lagi. Tidak hanya diselamatkan, tapi kami mengerjakan. Bicaralah Juru Selamat kami. Kau hadir ke dunia lebih dari menyelamatkan kami. Engkau rindu semua rancangan-Mu tergenapi di hidup kami. Keselamatan adalah awal kilometer nol di mana kami bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Kami gak cuma berhenti di kilometer nol, tapi kami mau melangkah kilometer satu, kilometer dua, kilometer tiga, sampai semua rancangan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Hidup sebuah perjalanan, hidup juga sebuah tujuan.
hidup yang berarti ketika kami bisa menangkap tujuan Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menciptakan kami. Kami minta Tuhan saat ini, 30 detik ke depan dengan sederhana, berbicaralah ya Tuhan. Yang Tuhan bawa apa sih Tuhan? Nyatakanlah. Nyatakanlah Tuhan. Nyatakan hatimu. Nyatakan pribadimu bagi kami. Bawa hatiku penyembahanku, ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujarah tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, katakan. Engkau, kalau engkau merasa Yesus terpulih, kau mau ngerti, angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan selama aku masih hidup, mujarah tak ternilai harta milikku. Yes. Keindahanmu memudarkan dunia. Lebih tinggi lagi, bawa penyembahanmu pagi hari ini. Come on. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ku syaratkan senilai harta milikku. Keindahanmu kata di mataku. Lebih tinggi lagi. Di mataku engkau
katakan di mataku Tuhan. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi. Di mataku Engkau termulia. Bagi Yesus, tepuk tanganmu bagi Yesus.